Sungguh mengharukan, momen seorang ayah datang beri kejutan sang anak yang sakit di perantauan. Viral, sebuah momen yang memperlihatkan keromantisan seorang ayah yang memberi kejutan anaknya di tanah rantau. Seorang perempuan yang tengah menugas di sebuah kafe dikejutkan dengan ayahnya yang menyamar sebagai pelayan yang mengantarkan makanan. Anak perempuannya yang tengah sakit membuatnya berkorban dengan datang dari Lampung ke Malang. Sang anak pun terkejut dan tidak berhenti untuk tersenyum melihat kejutan dari sang ayah. Warganet yang terharu dari momen keduanya pun merespon yang dibagikan dalam akun Twitter @tanyaRLFest di kolom komentar. Jujur gemes banget hi, aku juga pengen. God, when my turn. Emoji menangis. Aku iri. Akun @RiRayClaire. Paling gak bisa kalau bahas soal ayah, nangis. Akun lainnya @SaturnTetik. Momen ini membuat bahagia sekaligus haru dari warganet yang melihat kedekatan antara ayah dan anak perempuannya.